Kenapa dia yang marah-marah? Dia kan yang jelas-jelas ngambil Tan Xiu Mei. Dia yang jelas-jelas nyemput Tan Xiu Mei. Dan kenapa nggak dikembalikan ke Aliyong di sini? Aku nggak tahu dia pergi kemana. Coba kamu lihat. Justru saya udah cari. Saya carinya ke sini, Tante. Tante yang nyemput dia, kata temannya. Tapi dia nggak ada di sini. Aku lagi masak, dia tuh entah pergi kemana. Tante berani bawa nama orang tua saya, ya? Ya, Tante, ya, Pak. Tante gak bersyukur, ya? Pak. Ini rumah siapa, Tante? Ya, aku tahu ini rumah kalian. Berani sama Papa Mama, ya? Ya, memang. Memang aku berani. Emangnya kenapa? Memangnya kenapa? Gak bersyukur, Tante. Memang kau tidak penting bersyukur dengan aku, ya? Tante boleh hina saya, tapi orang tua saya Tante gak hina. Kalian di rumah ini selama papamu mamamu nggak ada, malah kau menyalahkan aku selama ini. Aku yang menyebut adik kau di tengah jalan dengan laki-laki lain, tapi kau kemana? Kau kemana? Dari Ying Ying dapat informasi bahwa Aliyong selama ini ternyata ya tidak bisa ngurusin adiknya dengan sebaik-baiknya. Makanya mereka ribut di situ, saling menyalahkan. Bohong, gak ada adikmu. Papa mamamu gak ada. Papa mamamu sudah tiada. Siapa tempat dia mengadu, Aliyong? Bukan kamu. Lama-lama nanti Tantu juga sudah tiada. Siapa adikmu lagi? Siapa? Gak usah sebut orang tua lagi, cukup tak. Aku yang salah, Mas. Memang aku jarang perhatiin adik. Terus sibuk ngurusin kerja. Tolong, Mas. Bantu, Mas. Iya. Ayo, Mbak. Tolong bantu. Iya. Iya. Kita akan coba cari dia. Iya. Tapi nggak dengan emosi. Ya. Dengan hati-hati, dengan sabar. Iya. Gimana pun juga semuanya ini masih saudara, kan? Iya. Jangan sampai saudara malah pecah hubungan, nanti jadi masalah baru lagi. Tadi kan Tante bilang dia pergi, nekat pergi, gak mau kesini lagi. Ini kita belum tahu nih kemana ini pengeberian di kamu, kan. Coba mungkin ada saudara atau temannya dia yang mungkin kamu tahu. Kita bisa... Ya mungkin sambil jalan ke mobil aja ya, sambil istirahat di mobil. Kalau nanti ingat-ingat ada sesuatu, orang yang mungkin dikenal, ya, kita coba ke sana, ya. Karena tidak ada petunjuk apa-apa, akhirnya kita cabut dari rumah itu. Tapi ternyata, pas pulang dari rumahnya Tante Ying Ying, mobil yang kita kendarain, tiba-tiba... Jadi para preman ini berusaha maksa Aliyong untuk naik ke motor mereka. Dan Aliyong merasa nggak nyaman dan dia teriak-teriak minta tolong sama kita. Dia nggak bisa berkutik apa-apa dan langsung kita tanyain di situ. Siapa yang nyuruh lu untuk melakukan ini? Coba.
Siapa nyuruh lo? Siapa nyuruh lo? Hah? Siapa nyuruh lo? Siapa? Oh, David. Hah? Oh, David. Siapa? Oh, David. David? Ya. Siapa? Hah? Bos gua, bang. Tujuannya apa? Hah? Gua disuruh nangkap Aliong, bang. Hah? Aliong, lu kenal ya. David? David. Lu? David.